Resmi Septian Satria Bagaskara memilih bertahan di Persik Kediri. Pemain yang sedang TC bersama timnas ini santer dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya untuk Liga 1 musim ini. Media Officer Persik Kediri Anwar Bahar Basalamah mengaku negosiasi terhadap bomber Persik Kediri Septian berjalan dengan baik, di mana top skor Liga 3 Indonesia tahun 2018 tersebut sepakat untuk tetap bertahan di Persik Kediri. Dengan bertahannya Septian Bagaskara di skuad Persik Kediri diharapkan mampu memberikan hal positif bagi Persik Kediri dalam menjalani laga turnamen pramusim Piala Menpora yang sebentar lagi akan digulirkan. Persik Kediri sendiri belum mengumpulkan para pemain-pemainnya. Persik Kediri sendiri sudah mengkonfirmasikan 5 orang tidak bersama Persik Kediri lagi, yaitu Arif Satria, Reksa Maulana, Ronaldo Wanma, Dimas Galih, dan Munhar. Semoga dengan bergabungnya Septian Bagaskara di Persik Kediri musim ini memicu para pemain lain agar segera bergabung dengan Persik Kediri, karena kontrak para pemain habis pada bulan Desember kemarin.